Hai semuanya, kembali lagi di segmen Kepo Yuk bersama saya Karisma Yu Medita selaku host untuk episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu analis di Puskesmas Mulia Harja Bogor, yaitu ada Teh Dinda di sini. Nah, Teh Dinda ini Puskesmas Mulia Harja ini adalah salah satu customer dari PT Ganda Sareka Satya untuk produk Nihon Kohden Hematologi Analyzer 3 Differential. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol ya dengan Teh Dinda. Hai Teh. Hai. Gimana kabarnya Teh hari ini? Alhamdulillah baik. Udah vaksin belum nih Teh? Sudah, alhamdulillah. Udah dua dosis. Vaksin? Udah dua-duanya udah selesai? Sudah. Okay. Dua dosis. Oke nih, Teh, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, bisa sedikit memperkenalkan diri ke teman-teman Kepo Yuk. Oke. Kenalin, nama saya Adinda Putrianti Soliha. Saya analis kesehatan di Lab Puskesmas Mulia Harja di Kota Bogor. Nah, saya ini alumni Poltekkes Bandung dari D4 Analis Kesehatan. Mungkin teman-teman ada yang kenal saya. Adalah yang kenal ya. Barangkali ada teman-temannya dari Poltekkes yang lihat ya. Video ini. Ini temannya sekarang di Puskesmas Mulia Harja Bogor. Ya, kita langsung ke sesi pertanyaan ya Teh. Ya. Teh Dinda ini kan customer dari Nihon Hematologi Analyzer. Nah, menurut Teh Dinda nih, Nihon itu apa sih Teh? Kalau Nihon Kohden itu hematologi analyzer ya. Jadi hematologi analyzer itu alat untuk pemeriksaan hematologi, mau baik rutin maupun lengkap. Nah, kalau di Puskesmas sendiri sih pakainya yang tipe 6510 yang cuma 3 div aja, karena pemeriksaannya sih nggak terlalu banyak juga sih, kayak maksudnya nggak terlalu lengkap juga kayak di rumah sakit kan, kayak yeah. Di lab swasta juga belum terlalu lengkap. Terus Teh, kalau kan ini pakainya yang 3 diferensial ya, yeah. Terus kalau ada pasien yang rujuknya dia mintanya yang 5 div itu gimana? Sejauh ini sih belum ada yang rujuk 5 div ke Puskesmas ya. Karena kalau di Puskesmas kan kasusnya juga jarang kalau untuk yang khusus yang 5 div. Tapi kalaupun ada yang minta 5 div paling pakai yang manual. Jadi diukur pakai mikroskop. Iya, pakai mikroskop manual paling. Tapi sejauh ini sih belum ada ya. Belum ada. Udah sejak kapan sih Teh pakai di Hong Kong ini? Oh, kalau Puskesmas Mulia aja sendiri sih pakai Nihon udah dari sejak 2017 ya. Karena kan Mulia Harja sendiri baru didirikan tahun 2017. Jadi sejak Puskesmas berdiri pertama itu udah pakai Nihon ya. Iya, betul. Oke. Terus Teh, parameter yang sering dipakai atau sering diperiksa di Puskesmas ini untuk pemeriksaan hema parameter apa aja? Oh, kalau di Puskesmas Mulia Harja sih nggak banyak ya parameter yang digunakan. Kebanyakan sih di sini pasiennya suspek tipoid, jadi pemeriksaannya hanya hemoglobin, leukosit gitu kan, sama trombosit. Sama trombosit. Jadi paling nggak banyak. Kadang dokter juga minta hematokrit atau sama eritrosit juga gitu. Jadi cuma ini aja sih, cuma tiga parameter utama. Ya, paling banyak 3 parameter utamanya. Terus kalau untuk jumlah sampel per bulannya nih di Puskesmas banyak nggak sih Teh? Di Puskesmas mulai. Kalau untuk pemeriksaan hematologi masih sedikit. Ya, kita ngikutin kasus yang ada aja ya. Kadang sehari bisa 2 atau 3 gitu. Kadang paling banyak 5. Kita tergantung kasus sih. Karena kita kebanyakannya kan kasus tipoid ya, suspek tipoid yang diperiksa itu gitu. Itulah Teh. Terus kalau untuk cara kerja dari alat Nihon ini Teh, menurut Teh Dinda itu gimana Teh? Mudah atau tidak gitu cara pengoperasiannya? Menurut aku sih cara operasinya mudah ya. Mudah, terus gak bikin bingung. Kita gampang, kita baru diajarin sedikit juga kita udah ngerti. Running sampelnya juga gampang. Terus
simpel lah ya. Dia nggak rewel gitu, nggak ribet lah ya. Kayak pengoperasian HP gitu ya Teh ya? Iya. Gampang. Lah. Terus kalau apa untuk after sales service yang diberikan PT Gandasari selama ini ke puskesmas, menurut Teh Dinda gimana? Kalau untuk servis sih bagus ya, bagus, gercep, terus membantu banget, membantu dengan baik, terus mereka pelayanannya juga sesuai skill masing-masing. Dari tim teknisi sama tim produknya ya? Iya. Pokoknya membantu ya Teh? Iya. After sales service-nya oke. Okay. Boleh disampaikan Teh pesan untuk PT Gandasari ke depannya? Intinya buat PT Gandasari untuk kedepannya pertahankan pelayanannya. Jadi kalau misalkan ya ada di Puskesmas Yahya ada alat yang ada masalah nih, jadi kita butuh nih, jadi harus fast respon lah buat kita kedepannya. Jadi harus lebih baik lagi kedepannya untuk pelayanannya, dipertahankan aja, semoga lebih baik untuk kedepannya ya. Oke. Tapi kan untuk pelayanan overall dari tim produk terus tim teknisinya udah oke banget ya, overall bagus sih. Terima kasih ya Teh buat waktunya. Untuk sesi pertanyaan intinya sih udah selesai. Tapi setiap episode Kepo Yuk itu pasti ada kayak pertanyaan quick question gitulah untuk yang kita wawancarai. Nah, aku ada 10 quick question buat Teh Dinda yang harus harus dijawab cepet. Apa nih? Sama Teh Dinda. Udah siap belum nih Teh? Ada 10 pertanyaan. Oke, kita mulai ya Teh. Milih jadi kepala lab atau asisten lab? Oh, kepala lab loh. Terus milih tinggal di Bogor atau tinggal di Banten? Sejauh ini aku lebih milih tinggal di Bogor, soalnya adem. Karena adem. Terus pilih hidup tanpa HP atau hidup tanpa laptop? Oh, lebih milih hidup tanpa laptop sih. Sekarang kita tanpa HP gak bisa ya? Iya, gak bisa. Kalau tanpa HP itu kita gak bisa komunikasi sama siapa-siapa. Oke lah, terus pilih ambil darah atau dapat pasien orang bayi atau orang lansia? Oh, jelas aku lebih pilih lansia. Kenapa bayi, tuh? Kalau bayi sulit, belum nangisnya. Ribet ya Teh? Ribet. Terus pilih pemeriksaan BTA atau ambil swab? Kalau sekarang aku mending BTA deh. Aku kalau swab, aku takut. Takut ketularan. Sebenarnya BTA juga sama sih, resikonya besar. Tapi untuk saat ini aku lebih milih BTA. Bisa nggak sih nggak milih dua-duanya? Nggak bisa, harus pilih. Oke, terus pilih pakai tas ransel atau pakai selembang? Aku lebih suka tas ini, ransel. Ransel. Pilih drama Korea atau Ikatan Cinta? Oh, drakor dong, jelas. Drakor, anak drakor. Mirip, mirip. Aku juga suka drakor. Milih mencintai atau dicintai? Aku lebih baik dicintai. Dicintai. Soalnya sih enak sih dicintai. Iya, kalau mencintai, aku pernah mencintai seseorang tapi orang itu tidak mencintai saya. Terus ini lagi, milih suami polisi atau suami anak IT? Oh, aku lebih milih anak IT. Karena pacarnya anak IT. Terus pilih selingkuh atau diselingkuhi? Aduh, ini pertanyaan berat. Ini pertanyaan terakhir juga nih. Selingkuhi atau diselingkuhi? Siapa ya? Gak pengen dua-duanya sih sebenarnya. Tapi harus pilih. Kalau aku sih milih selingkuh ya. Aku milih diselingkuhi deh. Kenapa? Kasian banget. Aku milih diselingkuhi, gak apa-apa deh kalau diselingkuhi aku bisa cari lagi. Setidaknya gak ngerasa bersalah ya. Kalau ngerasa, kalau selingkuh tuh aku ngerasa ini banget sih, ngerasa berdosa. Iya, berdosa terus jadi jadi kayak wanita yang bukan baik-baik loh. Wanita baik-baik. Oke lah. Terima kasih ya Teh Dinda untuk waktunya. Untuk teman-teman Kepo Yuk, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk follow IG Gandasari Kasatya dan subscribe YouTube PT Gandasari Kasatya. See you in the next video. Bye bye.